Viral video kakak beradik bergantian memakai sepatu sekolah. Tak hanya itu, video mereka makan sepiring berdua ternyata juga membuat publik ternyuh. Seorang ibu yang mengetahui video anaknya viral ini pun menangis dan mengaku malu. Aksi kedua kakak ini mengundang perhatian dan mengingatkan warganet akan film Children of Heaven, film Iran diproduksi tahun 1997. Kedua anak tersebut merupakan siswa sekolah dasar negeri SDN 3 Wamiu, Kota Bau-Bau. Mereka adalah Nadia Bling, 11 tahun, dan adiknya Rizky Bling, 9 tahun. Pertama, saya pakai adik saya karena dia masuk pagi, saya masuk jam 10. Jadi saya tunggu di sekolah, kata Nadia kepada Kompas.com Senin 22 November 2021. Sang kakak Nadia Bling menunggu dengan sabar ketika adiknya Rizky Bling yang melepaskan sepatu dan bergantian memakainya. Bukan hanya saling gantian memakai sepatu, keakraban keduanya terlihat ketika sang adik menyisir dan mengikat rambut kakaknya. Sementara itu, Mardiana, ibunda Nadia dan Rizky mengaku terkejut kedua buah hatinya viral di media sosial. Mardiana berkeinginan suatu saat nanti akan membelikan sepatu untuk kedua buah hatinya. Siapa namanya? Nadia. Kamu boleh masuk ke rumah? Permisi ya. Nadia? Kelas berapa Nadia? Kelas 4. Kelas 4 Alde? Kelas 3. Kelas 3? Ini kenapa gantung? Ganti aja sepatu. Pengen sepatu baru nggak? Sekolahnya tambah rajin ya? Iya. Ya? 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 Nih, baikin. Yuk. Tuh, bismillah. Ini buat siapa ya? Buat Nadia. Nadia suka? Pengen? Suka. Dia ya. Sini, Mak. Ya. Buat siapa? Ini buat Nadia. Ya. Coba dia. Ya. Cukup sayang ya. 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 Harapannya mereka jadi orang yang hebat nanti di kemudian hari, ya. Nah, kita tentu tidak hidup sendirian, ya. Kita harus selalu membuka mata dan hati kita kalau ada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kita harus menyiapkan waktu dan tenaga dan pikiran kita untuk mereka-mereka, ya.